Kemarin-kemarin mungkin ada sobat geng yang penasaran. Iya. Geng Mayan tuh sehari-hari ngapain sih? Mungkin dari pagi sampai siaran ngapain? Nih gue sering ngomong, kita kasih tahu. Ini ujungnya sih sebenarnya. Awalnya gimana kita kasih tahu ya. Yo, dengerin nih. Gak biasa di TV, Pak. Iya, belum dia belum siap untuk ada di visual ya. Dia masih ada di audio. Jadi sebenarnya selama ini maksain. Nonton video kita vlognya geng Mayan. Gila, pakai baju Liverpool gue hari ini. Sobat Ken, ini adalah my first vlog ya kan, barengan sama Semi di geng Mayan. Lo pasti bisa ikut sama gue untuk melihat aktivitas gue hari ini apa aja. Sampai nanti sore juga gue akan ketemu sama si Dias. So, stay tuned. Temen baru siap-siap sekarang mau ke kantor, tapi mau Jumatan dulu. Oke, berangkat. PC nih, soal Jumat PC biar cakep. Dua bos jadwal ke PC pakai baju Liverpool. Hari ini baju kokonya baju Liverpool aja. Yeah. Sekarang nih kita lagi ada di kantor ini Andre, editornya. Studio VO di DB System. Nah ini ruangan TG nih. Tuh. Gini dah. Kalau misalkan kita rekaman di sini, kliennya biasa duduk di sana, operatornya di situ untuk edit. Cuma sekarang lagi pada peringatan siang. Sini kembali lagi. Jangan bentar. Jadi masih di ujung, jauh. Tidak apa-apa ya jalan, karena katanya kalau misalkan kita jalan masjid ke masjid buat sholat Jumat, setiap langkah kita dihitung pahala. Alhamdulillah. Jadi tadinya rencananya gue mau ke travel fair di Senayan City, tapi ternyata dapat informasi dari teman-teman band gue yang udah di sana kalau itu ternyata trik untuk si airline-nya menjual tiket ini low season mereka. Sayang banget, padahal tadinya kita ngejar tiket ke Jepang 3 juta, tapi akhirnya nggak bisa karena ya begitu deh, agak-agak hoax gitu. Sekarang udah mau nyampe ke masjidnya, udah mau nyampe, biasa dong, lo tau dong kalau di masjid udah sholat Jumat, dekat masjid pasti banyak apa? Yang dagang, beneran. Nah, ini serunya kalau misalkan lo sholat Jumat di masjid-masjid gitu kan, banyak yang dagang, enak nih, gue beli peci nih, berapa? 15 ribu! Ini nama masjidnya adalah Masjid Jami Matraman, sekarang masih 11.50, kita makan siang dulu lah. Nah, itu barusan kita lewat Menara Imperium, yaitu kantornya Gen FM. Cuman sebelumnya gue mau makan soto gebrak di depan SMA gue dulu. Oh iya, by the way, gue anak SMA 3 Setia Budi dulu SMA-nya. Pilihan makan gue jatuh ke nasi padang, coy. Karena dari pagi sampai sekarang belum makan, jadi kita makan nasi padang dulu ya. Sobat Gen, gue menjatuhkan pilihan makan gue pakai telur dadar sama cincang. Karena cincang itu dipisah kan kecil-kecil ya, jadi pengennya yang ada telur dadar juga. Ya, ini adalah SMA 3 Teladan, SMA 3 Jakarta. Ajib nih sobat Gen, kalau misalkan lo makan nasi padang tuh ada daging cincang, ada telur dadar, plus lo pun nggak jadi beli rendang tapi pakai bumbu rendang. Gue makan dulu ya, kita ke kantor aja.
biasanya kalau di mobil, gue biasanya sambil dengerin CD-CD lagu banyak. Tapi favorit-favorit gue nih, Malik and the Essentials, Room Raisa. Ini Raisa spesialnya waktu itu, gue interview dia di Java Jazz kalau gak salah 3 tahun lalu, 3 atau 4 tahun lalu, gue lupa, 3 tahun kayaknya. Tanda tangan Raisanya ada juga, ada tanda tangan Raisanya. Gue ngefans banget sama Raisa, ya Raisa. Nah, beberapa minggu terakhir nih gue lagi suka lagunya One Direction ya. Tuh gue punya CD-nya juga One Direction lengkap. Nah ini CD yang made in the AM nih, keren nih tuh. Dapat deluxe edition, gokil ya. Ada beberapa lagunya yang gue suka sih, gitu. Istri sih yang paling suka. You and me got a whole lot of history. We could be the greatest team that the world has ever seen. You and me got a whole lot of history. So don't let it go. We can make some more. We can live forever. Ini udah pengen sampai ntar gini kan. Allah. Ya, gue belum tahu sih, ini udah datang apa belum. Ini udah jam 2. Udah jam 2, berarti udah bentar lagi. Oke, next stop kita akan ke kantor Gen FM. Kita masuk lewat depan aja. Gue udah masuk ruangannya Gen FM, ke studio situ, tapi kita pemirsa ini dulu. Iya, teman-teman produser gue, apa sih ini? Ya, kenal gak lo deh? Ya. Sekarang dia udah beda, sombong. Bahkan gue datangnya dia gak negur. Kayak ada suara. Ini sih. Suara. Parah banget, ini. Stres. Parah. Sudah menyaksikan vlognya Geng Mayan. Jangan lupa di subscribe, di klik like juga, di apa lagi? Komen. Iya, enggak apa-apa. Uhuy dong. Itu komen, Bang. Dan jangan lupa dengerin Geng Mayan Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 8. Streaming di www.987genfm.com. Tungguin vlog kita selanjutnya. Dah. I love you.